Ingat, oh ya, gue briefing dulu sebelumnya di mobil nih. Jadi tujuan kita pertama gue bakal kampanye. Yang satu belakang dah. Turun lagi baik. Gue bakal kampanye. Abis kampanye nanti tujuan akhir gue intinya meminta donasi kepada warga-warga. Oke. Okay? Yes. Bos, tapi ketika lu meminta donasi. Let's go, let's go. Warga tidak bakal percaya bahwa lu ini wali kota, bos. Yah, dia Jostar, Matthew, tolong gak kasih tahu ya anak baru ini. Bagaimana itu? Lihat saja nanti. Kita berapa? Arah mana nih brother, kita planning kita arah mana? Coba lihat rumah sakit dulu. Alright. Boleh. Pompos lisop, sekta ji, sosiloni, selupak tak ci. Eh, tunggu. Kalau diem berarti gak ada yang tau deh gitu. Ade, gue tau, slow gue temenin. Ade mau lanjut. Mana nih, rapi gak? Ada satu. Ada RS bro. Iya. Bos kalau salah kan dari gue. Oh ya, di balap. Untuk lu berkasih itu minimal ada 4 orang bos, enggaknya bos. Jadi tidak perlu. Nih. Enggak perlu. Bang. Sabar, jangan turun dulu. Oke. Bang. Ya, kenapa bang? Bisa kenapa, bentar bang? Kita berbicara bentar bang. Boleh. Ada apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oh, minggir dulu. Oh, benar. Minggir dulu bang. Bentar bang. Ada apa nih tuan-tuan? Buset, rapi-rapi bener nih baju kayaknya. Coba abang di situ jangan di komplotan saya, ini tim sukses saya soalnya. Tolong payungin saya, kamu. Siap bang. Ya. Jangan tengah jalan bang, mending di sini bang. Gimana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Punten apa perkenalkan ini sebelumnya nama saya Teh Haji Uum di sini. Saya calon wali kota di kota ini yang insya Allah akan dilantik dalam waktu yang cepat ini ya bapak-bapak sekalian ini. Saya berbicara dengan bapak siapa ini? Saya Bapak Gon. Oh Bapak saya Gon Gabriel. Sama bapak siapa? Gabriel. Teman-teman ini ada Bapak Gon dan Gabriel ya teman-teman ya. Semoga dia bisa membantu kita juga ya teman-teman ya. Amin. Oke, jadi langsung saja. Apakah saya perlu berorasi sebelumnya? Boleh, Pak. Boleh. Kebetulan kita punya masa juga, Pak. Oh, alhamdulillah. Kobol. Oke, saya berorasi dulu ya. Ini si Bapak ini. Orasi Bapak lebih tepatnya. Bentar. Oke. Lawan kemiskinan. Betul. Lawan ketidakadilan di kota ini. Betul. Lawan ketidakpastian. Betul. Haji Uum sekutuy. Ya. Ya, alhamdulillah begitu sepertinya orasi dari kita. Apa namanya tadi yang awal-awal lu bilang tadi? Saya calon wali kota nih yang sebentar lagi akan dilantik ya Bapak ya. Wali kelas. Ini bukan wali kota, tukang ban ini. Jadi gini, langsung saja. Sebenarnya di sini, oh ya Bapak sama Bapak Gon sama Bapak Gabriel ini kebetulan tinggal di mana? Di daerah mana? Kita Sandy Source, Pak. Di Sandy Source. Oh, alhamdulillah ya teman-teman ya Sandy Source ya. Sandy Source tuh. Aduh. Alhamdulillah. Ya, kobol ya. Jadi alhamdulillah. Jadi Sandy Source ini saya dengar katanya sedang kekeringan ya, Pak. Banyak air yang tidak bersih katanya. Minum juga susah katanya kalau di Sandy Source katanya. Tapi mohon maaf, Pak, tapi kalau masalah air di sana bersih juga, Pak. Oh, bersih. Berarti yang di sebelah sononya ya. Teman-teman berarti yang sebelah sono kita cek ya. Airnya pada keruh ya. Betul. Airnya pada keruh, mungkin yang di tempat Bapak enggak, cuman banyak banget di sana yang airnya tidak bersih dan segala macamnya. Langsung saja pada poinnya, langsung untuk asisten saya, Jo. Ya, baik Pak. Ya, silahkan dijelaskan. Oh iya, selamat malam nih Bapak-Bapak warga ya. Tadi siapa Pak Gun dan Pak Gabriel ya. Ini kami dari tim suksesnya Pak Haji Uum mengadakan satu program kerja yang kita inisiatif untuk kita adakan dalam betul sekali kampanye kita. Ini yaitu nama programnya dari kita untuk mereka, Pak. Ya, betul. Jadi kita sedikit memintakan sumbangan dari bapak-bapak yang akan kita kumpulkan untuk kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta masyarakat-masyarakat yang miskin di kota ini. Betul. Jadi kita dari pihak
tim sukses 100% ingin melibatkan warga juga Pak untuk membuka hatinya, membuka pikirannya juga untuk saling membantu masyarakat kota Hofuli yang sangat miskin-miskin. Betul sekali asisten. Kebetulan kita nih, ya. Kita berdua nih bisa dibilang warga penting tuh di sini di Sorswa. Oh iya iya. Di mana itu Bapak? Di mana? Kita sering berkumpul dengan orang-orang tuh di Hejojek tuh Pak. Oh Hejojek, teman-teman kemarin kita udah kesana ya. Ke Hejojek ya katanya meminta pembangunan Hejojek juga katanya biar katanya bangunannya dibesarkan seperti Holy Wing cenah katanya mah gitu kata warga Ibu Luna. Yang pasti saya temuin. Benar nih Pak. Iya itu Ibu Luna sudah saya tanyakan seperti itu. Kita boleh ngetes Bapak enggak nih Pak? Oh ngetes apa tuh? Saya ngaji bisa ya teman-temannya saya lulusan lulusan M-nya bisa alhamdulillah pengen tahu gimana Bapak cara mengatasin kesulitan seperti apa nanti. Nah benar saya boleh nggak saya tes Pak ngatasi seperti apa tuh Pak ya gimana ya boleh minggir dulu gak Gabriel saya mengatasi Bapak tua ini bisa nggak dia menjadi? Oh jangan di sini bukan waktunya tes di sini saya mau berkampanye aja. Kalau misal, saya mau kebetulan tidak butuh 50.000 yang nggak ikhlas, tapi saya butuh 100.000 yang ikhlas. Itu keluarin apaan tuh? Oh enggak Pak, salah. Saya melihat tadi Pak. Saya melihat Bapak nih mau membantu saya atau gimana nih? Saya Bapak saya anggap imigran gelap ya kalau misalnya kayak itu ya. Ngeraba aja. Hashtag saya soalnya lawan kriminal, lawan penjahat. Bapak saya adukan ya ke Kapolri ya, Bapak bawa senjata ilegal seperti itu. Bapak jadi mau bantu kampanye kita atau enggak nih? Oh yaudah, kalau kayak gitu kita tidak mendukung Bapak ini. Iya udah mengejudge langsung kita kriminal. Iya karena Bapak sudah terbukti. Padahal saya udah ngetes Bapak mengatasi kesulitan dan kesabaran. Saya ternyata, tidak saya di situ tujuan saya ini memberantas Bapak kriminal. Bukan seorang wali kota ternyata. Berarti Bapak kenapa? Cocok pulang ke depan. Bapak enggak cocok jadi wali kota. Boleh silakan. Ya sudah, kalau misalnya emang kayak gitu kamu membuat tim sukses saya menjadi kesal dan kamu akan saya bacokin kamu. Ura! Wah, sini kamu. Wah. Ah, temin dia. Ah! Duh. Aku saya beritahu, Haji Om ini. Wah! Haji Om ini. Ah! Haji Om ini. Ah! Haji Om, Ajeng. Ajeng berani-berani sama tim sukses. Ajeng. Wah. Sudah semua. Di bawah. Kamu berani melawan Haji Om ya? Kamu berani melawan Haji Om? Kasih tahu dong, Haji Om yuk, Haji Om yuk, ha? Manehnya anjing, maneh mau berani? Taikin. Bawa temennya, bawa temennya. Iya, elah motor jatuh lagi aja. Tukang beras. Ini tim blok-blok banget. Bego, mobilnya diambil. Gue bilang taikin. Ya udah ambil lagi aja. Ambil lagi aja. Ayo ambil lagi yuk. Ke Perda semua yuk, ngumpul dulu. Kalau enggak tunggu sini gue ambil dulu. Ayo ambil pibai. Ayo. Satu orang tim sukses kita nih. Ambil lupa dulu yuk. Bro, dia dem. Gue datang lagi.